Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Rihanna. Pastinya kamu sudah tidak asing dengan lagu berjudul Umbrella, bukan? Ya, berkat single inilah Rihanna bisa mencapai puncak popularitas sebagai penyanyi. Biodata Rihanna. Nama lengkap, Robin Rihanna Fenty. Nama panggung, Rihanna. Nama panggilan, Riri. Tempat, tanggal lahir, St. Michael, Barbados, 20 Februari 1988. Kewarganegaraan, Amerika Serikat. Pendidikan, Charles F. Brome Memorial Primary School, Combermere School. Agama, Kristen. Tinggi, 173 cm. Orang tua, Ronald Fenty, ayah, Monica, ibu. Saudara, Rory, Rajan. Pacar, Shia LaBeouf, 2007, Chris Brown, 2008 hingga 2009, 2012 hingga 2013, Matt Kemp, 2010, Drake, 2011 hingga 2012, Karim Benzema, 2015, Travis Scott, 2015, Hasan Jameel, 2017 hingga 2020. Profesi, penyanyi, penulis lagu, aktris. Hobi, bernyanyi. Facebook Rihanna. Twitter Rihanna. Instagram Badgaliri. TikTok Rihanna. YouTube Rihanna Official. Ia yang sudah senang bermusik sejak belia membentuk trio bersama teman-temannya pada 2003. Mereka kemudian melakukan audisi di hadapan produser rekaman bernama Evan Rogers asal Amerika Serikat. Dua anak lainnya gagal dan hanya dirinya yang menarik perhatian Rogers. Singkat cerita, suaranya yang unik pun berhasil membuatnya debut dengan lagu Pon The Reply di bawah label Def Jam Recordings. Single debutnya berhasil meraih kesuksesan besar hingga menempati peringkat 2 di Billboard Hot 100 dan UK Singles Chart. Tahun 2007, ia merilis album Good Girl Gone Bad dengan single utama Umbrella yang berhasil menduduki puncak tangga lagu di 13 negara. Sukses dengan karirnya sebagai penyanyi, ia juga mengembangkan bakatnya di bidang akting dengan debut dalam Bring It On, All or Nothing di tahun 2006 untuk peran cameo. Sedangkan karir akting profesionalnya benar-benar dimulai ketika membintangi film Battleship yang tayang di tahun 2012. Fakta menarik tentang Rihanna. Dalam sebuah video singkat yang diunggah di media sosialnya, ia mengajarkan pada orang-orang cara mengeja namanya. Bukan Rihanna, tapi Riana. Huruf H tidak perlu dibaca. Tahun 2009, ia menghebohkan publik karena telah dianiaya oleh Chris Brown. Bahkan ada foto yang menampakkan bekas lukanya. Karena kasus ini, organisasi Esteoparazi mengusulkan adanya hukum yang disebut Rihanna's Law. Ia adalah penggemar Protestan karismatik, Josh Maya. Tahun 2019, ia menggugat ayahnya secara hukum karena menggunakan nama Fenty untuk keperluan komersial. Ia adalah keturunan Afro-Guyan, Afro-Barbados, dan Irlandia. Ia memiliki dua saudara tiri perempuan dan satu saudara tiri laki-laki. Ayahnya adalah pecandu kokain dan alkohol yang sering melakukan kekerasan pada ibunya sehingga membuatnya trauma. Saat kecil, ia sering menjalani CT scan karena sakit kepala hebat yang dideritanya. Para dokter mengiranya sebagai tumor. Namun, sakit kepala tersebut berangsur membaik saat orang tuanya bercerai ketika ia berusia 14 tahun. Ia tidak lulus dari sekolah menengah atas karena lebih memilih untuk mengejar karir bermusik. Ia pernah menjalani program submiliter dengan penyanyi Sean Talley yang menjadi sersan latihannya. Pernah memenangkan sebuah ajang kecantikan saat masih duduk di bangku sekolah. Ia mengasuransikan kakinya sebesar $1 juta Amerika.
tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai Rihanna Day di Barbados. Merek kosmetiknya yang bernama Fenty Beauty membuatnya semakin kaya raya. Pernah membuat umat Muslim marah karena menggunakan hadits dalam musik suatu acara peragaan busana. Namun, ia telah meminta maaf atas insiden tersebut. Dengan hasratnya untuk menjadi penyanyi yang begitu besar, Rihanna rela tak melanjutkan sekolah demi mengejar karir sebagai penyanyi. Semua itu tak sia-sia karena ia akhirnya bisa menjadi penyanyi yang sukses. Itulah informasi tentang biodata dan profil Rihanna. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.